Hai, kita jumpa lagi dalam video Ternakan Lebah Madu dan Kelulut. Okey, dalam video ni kita akan membincangkan tentang bagaimana nak dapatkan koloni. Okey, cara mudah, kalau nak percuma, anda buat perangkap lah. Okey, belajar buat perangkap, letak kat hutan. Kat hutan-hutan ataupun kalau dekat kebun, kat kebun kita ada banyak kelulut nampak. Jadi boleh boleh gunakan perangkap botol seperti ini ataupun perangkap pada bongkah kayu. Saya lebih suka bongkah kayu sebab kita senang untuk apa letak topping je sahaja. Yang ni kena nanti kena belah ataupun potong letak masukkan ke dalam hive. Yang ni kalau yang ni dah ni kita potonglah, potong kita buat hive yang ngam-ngam boleh masuk botol ni. Betul letak. Okey, contohnya macam nilah. Okey. Saya juga. Okey. Ini adalah hive. Hive ni dah dia buat perangkap dah ada apa daripada matahari dah masuk dalam ni. Okey. Ini kita boleh potong botol tadi ngam-ngam boleh masuk dalam hive ni. Okey. Okey, itu adalah maknanya bila dah masuk tu, kita potong, kita masukkan ni dalam hive tu, tebuk lah, tebuk, lepas tu boleh letak topping. Okey, macam tu lah. Jadi yang cara keduanya, kita beli okey, beli daripada apa, hunter ataupun ada yang peternak-peternak ni yang menjual sarang kelulut lah. Dia orang semua ada, dia orang ada apa, hunter tu ada apa istilah bagi pencari sarang kelulut ni. Dia orang masuk ke lautan, dia orang buat gua lah. Tapi ada juga yang apa, hunter ni yang jahat, di mana dia orang tebang pokok rambut, pokok apa, pokok buah-buahan orang di kebun-kebun orang. Dia nampak sarang, dia tebang pokok durian, ada musang king kan. Nah, okey, musang king ada sarang kelulut, dia orang tebang habis, ambil sarang kelulut. Bila tuan datang tengok, tepuk dahi. Okey ya. Jadi kalau kita nak ternak tu, make sure lah apa, sarang tu sarang yang apa, tak meragukan lah. Contohnya tu lah, bukan apa, bukannya daripada sarang-sarang yang dicuri ataupun sarang-sarang ataupun yang ditebang di kebun orang. Okey, tengoklah kayu tu, kayu jenis apa, pokok durian ke pokok rambutan ke. Jadi kalau rambutan okey lagi, kalau durian tu lah, sekarang ni harga dia kalau musang king tu naik. Jadi nak dapat pokok besar tu bertahun-tahun, lepas tu datang pula hunter, tebang ambil sarang kelulut. Jadi itulah, kita nak dapatkan keberkatan tu, dapatkanlah yang apa, hunter-hunter yang jujur lah. Okey, bukannya mencuri daripada apa, tanah-tanah orang, yang masuk hutan tak apa. Okey, tapi yang apa, mencuri dekat daripada tanah orang, kebun-kebun orang, pokok-pokok orang. Jadi kesannya tu makian dia juga apa, sumpah seranah tuan tanah tu boleh dapatkan kita juga ni. Jadi itulah. Jadi yang kedua lah, yang tu yang kedua. Yang pertama ialah guna perangkap, satu beli. Okey, itulah dua cara yang kita nak dapatkan koloni kelulut ataupun blok kelulut ni lah. Okey, yang ketiga, anda boleh dapatkan bantuan daripada kerajaan lah. Okey, macam RISDA, dia orang ada bajet RM10,000. Saya ada channel yang apa, video yang berkenaan dengan apa, grant. Anda boleh apa, search dekat channel ni. Masih ada dah share macam mana cara nak dapatkan grant. Okey, tapi syaratnya nak dapatkan grant tu kena ada start dululah, kena ada 4-5 sarang dulu. Jadi kena beli juga sikit lah. Okey, nak dapat free bukannya apa mudah. Mulakan dulu sikit, dapat 4-5 sarang dulu, invest lah. Sekarang ni harga sarang pun dalam paling murah dalam 300 macam itulah, 300 yang tak ada topping lagi. Kalau dah ada topping dah naik jadi 600, 600 setengah satu yang ada topping dah. Okey, bezalah.
Tapi kalau dapat apa hunter-hunter kan, pada sekarang pada orang asli ke tu, sekarang dia pun dah start demand lah. Sebab benda ni dah susah nak dapat. Koloni-koloni kat hutan tu dah banyak ditebang. Sebab ada peternak-peternak yang komersial, diorang nak dapatkan beribu-ribu sarang untuk apa? Untuk permintaan apa? Untuk pasaran lah, pasaran di Malaysia, dan juga ada yang dah start untuk ekspor lah. Jadi tapi permintaan macam isu utama masalah apa, madu Malaysia ni dia tak boleh nak konsisten. Sebab hasil dia ikut musim. Ya, itulah sebab kita apa nak apa, madu yang asli, bukannya madu yang nak bancuh. Okey, macam itulah. Okey, dua tiga cara itulah nak dapatkan koloni. Semoga video ni beri manfaat kepada anda, dan juga jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel ni, dan anda akan terimalah apa video-video yang akan datang ke YouTube anda. Okey. Jadi anda tak akan terlepaslah info-info terbaru ataupun ilmu-ilmu terbaru tentang ternakan lebah dan kelulut. Okey. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.